Yayasan Anak Kanker Indonesia. Nah, dari situ akhirnya aku tahu kalau ada yayasan ini dan banyak lagi yayasan-yayasan lain yang memang membantu anak-anak yang terkena penyakit kanker. Concern kenapa? Karena suamiku sakit dan meninggal karena cancer. Kenapa aku jadi pengen berbagi? Karena aku akhirnya banyak-banyak bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita ini masih sehat banget dan semenjak itu udah jarang mengeluh. Panas banget ya, panasnya di sini kok lama banget, kok ini banget gitu. Sementara kalau melihat mereka dengan selang-selang yang ada di badannya, kita tuh nggak ada apa-apanya. Kanker secara umum kalau jadi kemarin kayak ada getah bening, ada juga yang paru-paru, yang mereka memang nggak punya dana untuk pengobatan. Menurut aku kita membantu orang itu bukan hanya materi, tapi kayak waktu, perhatian, gitu, support itu sangat berarti buat mereka. Gitu. Aku bisa ngobrol sama mereka yang sakit, bisa datengin mereka, mungkin bawain mereka snack aja mereka udah happy. Itu jadi kayak apa ya, kayak ada aura positif yang bikin mereka semangat untuk kemo, untuk itu. Apalagi kalau teman-teman dekat atau teman-teman follower di Instagram itu bisa berbagi, aku selalu sharing. Ada program yang satu bulan itu 100.000 buat kita yang alhamdulillah dalam keadaan yang lebih baik dari mereka. 100.000 itu paling kita buat apa sih, kayak taksi, jajan gitu kan ya. Ya kita siapin itu 100.000 untuk mereka karena itu untuk berobat. Kebanyakan anak-anak yang kanker itu bukan dari Jakarta dan mereka nggak punya BPJS. Jadi mereka dari daerah, mereka orang biasa aja, mereka nggak punya BPJS, jadi mereka berobat harus bayar. Nah, mereka tapi nggak punya uang. Yayasan-yayasan ini membantu mereka untuk pengobatan. Untuk siapin mobil kalau mereka datang dari daerah, di airport, dimanapun mereka jemput, nah yang kayak gitu-gitu loh. Jadi emang jelas dananya dipakai buat membantu anak-anak. Dan aksi sosial yang kita lakuin bukan hanya datang ke yayasan atau anak-anak sakit. Anakku kebetulan kemarin juga beberapa kali nyempatin mengajar ke sekolah-sekolah yang biasanya ada di RT-RT itu anak-anak yang tidak punya biaya untuk belajar bahasa Inggris. Awalnya dimotivasi, lama-lama dia punya keinginan sendiri gitu. Dan kelihatan sih anak-anak yang kita selalu dokterin sesuatu yang seperti itu pasti dia akan ingat terus kan. Dan alhamdulillah, mah anak di situ perlu ini, perlu itu. Dia yang ngasih tahu tadi di jalanan ada anak yang sakit ini itu gitu. Jadi sekarang dia udah timbul sendiri pemikiran seperti itu kalau dia harus aware. Bukan hanya terhadap keluarganya, tapi juga ke orang lain yang memang perlu bantuan. Jadi anak-anak ini ternyata punya sosial media. Dan itu sangat membantu mereka untuk menghilangkan sakitnya, stresnya. Nah, ada satu anak di Darmais yang minggu ini saya ketemu. Dan dia nggak pernah terlihat sakit. Dia ketawa, padahal dia udah stadium 4. Mukanya udah bengkak-bengkak. Darahnya udah sedikit mimisan, tapi dia ketawa terus dan itu membekas. Tapi sedih, minggu lalu dia meninggal. Jadi memang kalau kita datang ke satu tempat, belum tentu minggu depan kita datang lagi mereka masih ada. Yang kayak gitu, itu membekas. Dan aku taunya bukan dari ibunya, tapi aku tahu dari sosial media gitu. Ah ternyata udah nggak ada ya gitu. Nyesel deh, minggu ini aku nggak ikutan gitu.